Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara mengaktifkan mode profesional di aplikasi Facebook. Baik, dan tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Baik, di sini saya menggunakan Facebook di handphone Android ya guys. Jika kalian menggunakan atau membuka Facebook versi laptop atau PC, silakan untuk menyesuaikan ya guys. Bagi kalian yang belum klik subscribe, silakan untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Baik, yang pertama dilakukan, kita buka terlebih dahulu aplikasi Facebooknya. Kemudian langsung saja kita klik pada menu foto profile. Untuk posisi foto profilnya ada di sebelah kiri atas ya guys. Baik, dan selanjutnya langsung saja kita klik pada menu titik tiga. Untuk posisi menunya ada di sebelah kanan ya guys. Oke, kita klik. Baik, kemudian pada halaman ini maka langsung saja kita pilih dan klik pada menu aktifkan mode profesional. Oke, kita klik ya guys. Dan di sini juga kita bisa membacanya terlebih dahulu ya guys. Aktifkan mode profesional, tambahkan fitur baru ke profil Anda sehingga Anda bisa tumbuh sebagai kreator di Facebook. Yang pertama yaitu hasilkan uang dari konten Anda. Jika Anda memenuhi syarat, buka kunci fitur monetisasi untuk menghasilkan uang dengan membuat konten baru. Kemudian lihat insert konten. Kemudian mungkin lebih banyak orang mengikuti Anda. Dan selanjutnya langsung saja kita klik pada menu aktifkan. Baik, kita sudah berhasil ya guys mengaktifkan mode profesional Facebook. Baik, di sini juga langsung secara otomatis muncul menu lihat dashboard ya guys. Kita bisa klik ya guys. Baik, di sini tertulis dashboard profesional. Jadi seperti itu caranya ya guys, cara mengaktifkan mode profesional di aplikasi Facebook. Oke guys, mungkin itu saja tutorial materi saya. Semoga dapat memberikan manfaat, dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.